Emma Ramadina merupakan atlet sambo asal Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ia mewakili Indonesia dan berhasil meraih medali emas dalam kejuaraan sambo di SEA Games 2019 di Filipina. Namun di balik keberhasilannya ada cerita menyedihkan. Ia yang telah tiba di rumahnya di Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat, mengaku tak ada sambutan berarti dari pemerintah Kabupaten Karawang atas keberhasilannya. Bahkan kepulangannya pada Selasa malam kemarin hanya dijemput oleh seorang pengurus Karang Taruna dengan menggunakan kendaraan Karang Taruna. Dapat medali emas dari cabang olahraga sambo. Saya main di kelas 64 kg putri combat dan saya main di mix, jadi main bergu. Untuk saat ini sih belum ada apa-apa dari pemerintah daerah. Hanya saya kemarin saya dijemput oleh TDSI Karang Taruna di sini. Meski demikian, orang tua Emma, Ahmad Mustafa, mengaku bangga dengan keberhasilan anaknya karena bisa meraih medali emas dan hal tersebut adalah prestasi yang membanggakan. Tidak hanya negara, melainkan juga mengharumkan nama Kabupaten Karawang. Alhamdulillah ya. Ini mungkin cita-cita semua, mungkin keluarga terutama ya, juga untuk anak yang alhamdulillah sekarang saat ini telah berhasil untuk ajang di SEA Games ya 2019 di Filipina dengan medali emas. Jadi kita berharap untuk motivasi untuk masyarakat Karawang dan sekitarnya, mudah-mudahan ini contoh buat generasi anak-anak yang akan masa datang. Di SEA Games 2019 yang diselenggarakan di Filipina, Emma Ramadina berhasil meraih medali emas dalam ajang kejuaraan Asia Sambo Bergu. Kini anak pasangan dari Ahmad Mustafa dan Nining Sariningsi ini ingin terus meningkatkan prestasinya di cabang olahraga sambo. Maimunah, Badar TV, Karawang.